video kali ini guys, aku mau mereview salah satu produk lokal hair care ya, yang bisa mengatasi berbagai masalah rambut ya, kayak misal rambut rontok, rambut berketombe atau bercabang, ataupun rambut yang rusak. Karena katanya produk ini bisa mengatasi atau membantu untuk memperbaiki kerusakan rambut. Nah, ini dia produknya. Ini adalah produk dari Hairen. Aku punya dua produknya ini. Ini yang hair oil dan juga hair repair mask. Itu rambutku kayak bercabang, terus rontok dan juga kusam. Jadi aku pakai produknya Hairen ini, guys. Nah, buat kamu yang mempunyai permasalahan rambut seperti rambut bercabang, rontok atau berketombe, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Karena apa? Karena nanti aku bakalan mereview satu-satu produknya dan juga kandungannya. Semoga ini bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan rambut kalian. Oke, yang pertama kita mulai dari hair oilnya Hairen dulu. Ini untuk kemasan luarnya menggunakan box seperti ini ya, untuk keterangan cara penggunaan, kandungan dan juga nomor BPOM-nya ini sudah ada di box ya, lengkap. Nah, ini untuk packaging dalamnya seperti ini, menggunakan botol bening ya, kaca bening tuh. Produknya itu kelihatan. Di sini juga lengkap ada cara penggunaan, ingredients dan juga nomor BPOM, terus kadaluarsanya ada semua di kemasan dalamnya ini. Terus ini untuk aplikatornya, dia menggunakan pipet seperti ini ya. Guys, ini untuk hair oilnya Hairen ini, wanginya bener-bener ini soft banget, enak banget. Dan aku suka karena dia itu wanginya aroma-aroma lavender gitu loh. Baunya gak menyengat, terus soft, bikin kayak relax gitu. Pokoknya ini enak banget. Dan untuk teksturnya, ini udah pasti oil ya, tapi gak oily banget yang kayak bikin lengket gitu, enggak. Pokoknya ini bakalan nyaman banget dipakai di kulit kepala. Untuk kandungannya, ini mengandung minyak jarak atau castor oil, kemudian ada jojoba oil juga, ada minyak kemiri atau candle nut, terus ada keratin dan juga ada minyak lavendernya guys. Ini adalah minyak lavender yang kaya akan vitamin A, C dan E yang baik untuk menjaga kehalusan rambut, menguatkan akar rambut dan juga menjaga kesehatan rambut. Dan benefitnya apa sih kalau pakai hair oil dari Hairen ini? Yang pertama, bisa untuk merangsang pertumbuhan rambut. Yang kedua, bisa mengatasi rambut yang rontok, mengurangi kerusakan rambut, membantu mengatasi ketombe, dan menjaga kesehatan rambut dan juga kulit kepala. Nah, gimana sih cara pakainya? Cara pakainya yaitu teteskan beberapa tetes oil ke kulit kepala. Kemudian kalian pijat-pijat, tapi pijatnya pelan ya, kayak bikin relax gitu. Lalu diamkan selama 1-8 jam. Abis itu baru kalian bilas menggunakan shampoo. Dan biasanya aku pakai hair oil ini di malam hari ya. Jadi aku pakainya itu sebelum tidur, terus nanti kalau udah bangun tidur, aku baru keramas pakai shampoo. Dan kalau kamu menginginkan hasil yang maksimal, diusahakan kalian pakainya rutin ya, 3-4 kali seminggu. Lanjut guys, kita ke Hairen Hair Repair Mask. Wih, ini kemasannya juga box sama ya. Kayak gini, keterangannya semuanya ada ingredients dan juga lain-lainnya, semuanya ada di box lengkap. Next, ini untuk packaging dalamnya seperti ini, menggunakan jar yang besar. Ini isinya 250 gram ya. Ini juga sudah ber-BPOM. Untuk teksturnya, ini creamy, lembut, seperti hair mask pada umumnya ya. Lanjut untuk aromanya, kalau aromanya ini bener-bener aku suka banget karena baunya itu bener-bener soft, nggak bikin pusing di kepala gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai gitu ya, mandi lama gitu nggak apa-apa, jadi lebih kayak menghilangkan stres itu. Pokoknya ada aroma bunga-bunga tapi nggak begitu kuat gitu, soft banget. Aduh, pokoknya aku suka banget sama si hair masknya ini.
Nah, apa aja sih kandungan dari hair repair-masnya Hairen? Yang pertama, ini ada susu kambing, lidah buaya, dan juga ada minyak biji bunga matahari, minyak kelapa, dan juga depantenol yang kaya akan provitamin B5 yang bagus untuk menghaluskan rambut rusak, bercabang, dan juga menjaga kesehatan rambut. Apa sih keuntungannya memakai hair repair mask dari Hairen ini? Yang pertama ya, ini bisa merawat rambut yang kusut menjadi halus. Yang kedua, ini bisa untuk mengurangi rambut yang bercabang. Yang ketiga, ini bisa mengembalikan kilau rambut, jadi rambut kamu akan terlihat lebih sehat ya. Nah, gimana cara pakai si Hairen Hair Mask ini? Caranya tuh gampang banget. Setelah kamu bersihkan rambut menggunakan campo atau keramas ya, kalian tinggal ambil secukupnya maskernya, lalu aplikasikan ke rambut dan tunggu 5-10 menit, kemudian baru dibilas menggunakan air. Oke, itu dia review dari kedua produknya Hairen, dan yang aku rasain setelah aku pakai produk hair care-nya dari Hairen ini, aku rasa itu rambutku itu jadi kelihatan lebih lembut, lebih halus, terus lebih tertata gitu ya. Udah pasti rambut aku jadi kelihatan lebih sehat, berkilau, dan juga pastinya lebih terawat dan lebih wangi. Aku suka banget sama bau harumnya ini, dan aku tuh nggak keramas 2 hari, ya masih tetap wangi loh guys. Pokoknya kalian harus cobain deh. Oh iya guys, kalau misalnya kamu punya permasalahan rambut kayak rontok dan bercabang, kalau kalian kepengen kelihatan hasil lebih maksimal gitu, kalian harus rutin pakainya ya, dan konsisten. Gimana guys menurut kalian? Kalian tertarik atau enggak? Tapi kalau menurut aku ini, aku enggak nyesel pakai produknya Hairen ini karena rambut aku jadi terlihat lebih sehat dan wangi pastinya. Dan buat kamu yang mau cobain atau mau masih kepo perlu info lainnya, nanti kalian langsung aja cek di deskripsi ya. Yaudah guys, sekian review dari Hairen Hair Care ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih banget buat kamu yang sudah tonton video ini sampai selesai ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Dadah!